Intip sumber kekayaan Teh Kurian dituding makin pede ngode pisah dengan Ria Ricis. Isu perceraian Teh Kurian dan Ria Ricis semakin santer berembus. Bahkan belum lama ini Rian dicibir karena dinilai semakin percaya diri mengumbar jarinya yang tak lagi dihiasi cincin kawin. Hal ini tampak dari postingan Rian saat menggendong anaknya Moana. Hal ini menambah panjang momen aktor kelahiran 1994 itu saat kedapatan tidak memakai cincin kawin hingga membuatnya dikritik warganet. Bahkan ada yang mengingatkan Rian bahwa dirinya mendapat popularitas karena Ricis. Ingat dulu kamu bukan siapa-siapa lalu ketemu Ria Ricis, jadi laki kok gini amat, sindir warganet dikutip pada Selasa 28 November 2023. Sindiran ini tentu mengingatkan lagi pada image Rian yang kerap disebut sebagai suami yang menumpang hidup pada istrinya. Padahal Rian ternyata melakoni sejumlah pekerjaan yang diasumsikan membuatnya mendapatkan banyak pendapatan. Lantas, apa saja sumber kekayaan Teh Kurian yang belum lama ini juga baru menyelesaikan pendidikan S2 Manajemen Bisnis di Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut? 1. Pegawai BUMN. Meski kini sudah mengundurkan diri, pemilik nama Teku Rusaryandi itu sebelumnya dikenal sebagai pegawai bank BUMN. Beredar isu bahwa Rian mendapatkan gaji sebesar 6 juta per bulan dari pekerjaannya tersebut. 2. Bisnis properti. Suami Ria Ricis ini ternyata menjalankan bisnis properti di kampung halamannya di Kota Langsa, Aceh. Rian rupanya pernah mengiklankan usaha indekos dan sewa rumah miliknya yang terdiri dari 4 kamar kos serta 2 rumah. Namun tidak diketahui harga sewa rumah atau indekos milik Rian. 3. Endorsement. Seiring meningkatnya popularitas Rian pasca menjadi suami Ricis, Instagramnya tentu dibanjiri pengikut hingga mencapai angka 4,2 juta. Ditunjang dengan penampilan fisiknya yang menawan, tak heran bila Rian mendapatkan banyak kontrak endorsement seperti produk kuliner, skincare, sampai otomotif. 4. Brand Ambassador. Selain endorsement, Rian juga dipercaya menjadi brand ambassador dari sejumlah merek. Dilihat di bio Instagramnya, Rian merupakan brand ambassador untuk produk Scarlett Whitening milik Felicia Angelista. Bukan hanya itu, Rian juga didapuk menjadi brand ambassador busana muslim Keke Busana bersama sang istri Ria Ricis. 5. Aktor. Selain aktif sebagai selebriti internet, Rian juga menjajal peruntungan di dunia akting. Didukung dengan popularitasnya yang kian meroket pasca menikahi Ricis, Rian memang jadi malang melintang di sejumlah judul serial web, sinetron, FTV, hingga film layar lebar. Beberapa judul yang pernah dibintangi Rian antara lain Jodoh Wasiat Bapak 2, Kurai Bintang 2, serta Love Story The Series. Ayah satu anak itu juga membintangi film Perjalanan Pembuktian Cinta yang akan dirilis pada tahun 2024. Itu tadi sumber kekayaan Teh Kurian yang belakangan dituding semakin menunjukkan tanda-tanda akan berpisah dengan Ria Ricis. Namun tentu saja masih banyak warganet yang mendoakan supaya mereka bisa mempertahankan pernikahan yang baru berumur 2 tahun tersebut.